Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Studio. Kita akan membahas tentang shortcut di Corel Draw. Apa sih pengertian dari shortcut itu? Shortcut adalah jalan pintas atau cara cepat untuk menjalankan sesuatu di program komputer pada suatu sistem yang terinstal di komputer. Fungsinya untuk memudahkan atau mempercepat pekerjaan pada saat kita mengetik atau melakukan aktivitas pada komputer. Intinya ya shortcut itu mempermudah kita dalam bekerja di komputer. Begitu juga di Corel Draw. Ini adalah contoh saat bikin spanduk menggunakan shortcut sama tidak. Langsung saja kita buka Corel Draw-nya. Di sini shortcut ada dua macam. Bukan dua macam sih, tapi shortcut ada yang bawaan sama yang kita bikin sendiri. Oke, contohnya ini adalah shortcut bawaan dari Corel Draw-nya sendiri. Kita contohnya bikin dua objek, yang satu besar yang satu kecil. Klik objek pertama, klik objek kedua, tekan T, terus L. Oke, kalau misalkan sebelah kanan, kita klik C. Kalau ke bawah, kita klik B. Kalau sebelah kirinya, kita klik L. Itu yang contoh bawaannya. Bisa juga buat duplikat. Klik objek, tahan, dan klik mouse kanan. Bisa juga buat ngeduplikat lebih banyak dengan jarak yang sama. Tekan Ctrl dia jarak satu ke objek keduanya sama, ketiga dan seterusnya. Oke. Kelima adalah convert text. Kita convert biar saat kita save ke Corel Draw dipindah ke komputer lainnya itu fontnya nggak berubah. Kadang di komputer satu atau komputer dua itu fontnya berbeda. Jadi dengan cara convert tekan Ctrl Q, maka si font itu nggak bakal berubah. Otomatis kalau di convert fontnya itu nggak bakal bisa kita edit. Secara tidak langsung fontnya itu udah mati, nggak bisa kita bakal edit. Oke. Seterusnya adalah convert length. Salin aja. Ini sebelum kita convert, cuma ada satu garis. Oke. Tekan Ctrl Shift Q. Dia akan menjadi dua garis. Satu. Tangga perubahan dari line ke objek. Oke, bisa kita jadikan kotak. Oke. Habis itu penggunaan F12 atau pen. Yang ketiga terusnya F9.
fokus ke si objeknya. Dan F9. Yang pertama, kita bikin shortcut text. Saya nggak usah klik ini. Dan bisa juga tekan F8. Supaya mudah, kita klik text, tool, custom, comment, toolbox, dan cari kata text. Kita klik shortcut dan klik A, begin, dan OK. Secara tidak langsung kita klik huruf A, maka dia akan teks keluar. Misalkan teks selamat datang. Dan selanjutnya kita bikin shortcut power clip. Sama kayak tadi, klik tool, custom, command, shortcut, dan pilih objek. Power clip dan power clip. Dan klik save clip. Dan oke. Kalau kita contohkan, kita akan ini masuk. Atau kita masukkan ke dalam. Kalau lebih mudahnya, kalau kita bikin sesuatu ada di samping, biar masuknya cuma setengah, cuma ada di up, ada yang di project kayak gini, kita skip. Dan selanjutnya kalian atur sendiri aja mana yang mau di jadiin shortcut biar cepat saat kita mapping ataupun detail. Sekian dulu video dari saya, sekian dan terima kasih.